Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dava to be HD. Kali ini Umi akan membuat cemilan untuk anak-anak, juga untuk orang dewasa juga boleh. Kita mungkin mau santai-santai di depan rumah sambil ngopi, ini bisa buat ide cemilan ya. Hari ini Umi mau buat cemilan cimol dari nasi yang rasa pedas, rasa bawang dan juga ada rasa sosis. Dan di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Bahan pertama adalah nasi. Ini nasi ada 3 centong, terus tepung kanji atau tepung tapioka saya pakai 100 gram, ada bawang daun atau bawang pre. Terus ada 3 buah sosis, ada 6 butir, ada 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Terus saya pakai masako atau roiko setengah sendok makan, dan jangan lupa untuk bon cabenya yang suka pedas. Kalau yang tidak suka pedas bisa di skip ya. Terus potong-potong sosis. Lalu sisihkan dulu. Terus saya masukkan nasi ke dalam blender. Terus saya tambahkan 2 sendok makan air putih ya. Lalu masukkan tepung kanji. Terus masukkan roiko. Terus masukkan bawang. Semua bawang merah, bawang putih. Juga sosis dimasukkan semua. Dan aduk rata. Thank you.
Terus masukkan nasi. Terus aduk. Kalau masih terasa seperti ini, kita tambahkan dengan air matang ya, air mendidih. Terus masukkan air mendidih 50 gram. Terus kita bulat-bulatkan sambil tangannya dikasih dengan tepung. Saya di sini pakai tepung kanji ya. Sudah panas, kita bisa masukkan. Terus masih lagi masih panas, masukkan bumbu cabai. Thank you.
Ini pastinya nikmat sekali ya. Dan coba kita tes seperti apa rasanya. Ini kayaknya enak banget ini dan rasa pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian wajib coba ya. Ini cemilan yang paling enak yang saya bikin. Semoga sukses dan jangan lupa untuk di like, di subscribe dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.